Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani Di seluruh Indonesia uh, Kembali lagi dengan saya Di channel Sukses Pertani TV Jadi kesempatan kali ini Saya bersama istri saya Mertua saya Melakukan uh, Pengocoran Pengocoran air biasa Untuk tanaman Beliwah Umur satu hari setelah tanam, jadi kemarin ya, teman-teman. Jadi kemarin baru penanaman, sekarang dibantu pengocoran agar tidak uh, kekeringan. Ini istri saya baru mau melakukan pengocoran. Jadi uh, mungkin nanti sama penyulaman ya, teman-teman. Ini kan ada yang ini, ada yang mati juga, ada yang... Dimakan cangkrik atau Belalang Ini ada yang mati Dan ini juga Ini Seperti ini Jadi ada yang hidup ada yang mati dan ini Ini ada yang Apa patah Mungkin nanti disulamin Ini bersama istri Ini baru pengocoran Pengocoran air biasa Dibantu mertua Oke okay. um, Mungkin untuk penyulaman nanti Untuk saat ini baru uh, Pengocoran dulu Jadi ini mau dilihat uh, Bagian mana saja Yang mati Nanti disulami langsung Oke sahabat Tani uh, Ikuti terus perjalanan kami Untuk menanam lewah ini Semoga sampai panen nanti Bisa mendapatkan hasil maksimal Sukses selalu Untuk semuanya Oke ini penampakan lewa satu hari setelah tanam ya teman-teman jadi ada yang bengkok kayak gini ini ada yang seker ini Oke sahabat tani ikuti terus untuk penanaman beliwa ini di video-video selanjutnya. Baik sahabat tani, ini udah menjelang siang, jadi melanjutkan video yang tadi pagi. Tadi pagi eh, saya udah melakukan pengocoran, pengocoran air biasa. Untuk siangan ini saya ingin mengecek lagi, masih ada yang eh, mati atau tidak. Kalau ada yang mati nanti kita sulamin. Jadi ini untuk bibitnya masih sisa kurang lebih 4 besek ya jadi satu besek ini satu besek itu satu besek itu itu isinya 100 jadi untuk itunya 100 satu beseknya ini penampakan untuk tanaman kelewa oke dan di sini udah dibantu sama likma yang membantu penyulaman jadi, jadi ditajuk lagi sama di penyulaman Jadi ikutin terus Untuk uh, penanaman Beliwah ini di video-video selanjutnya sebatan ini nih, untuk penyulaman Di Agak siangan ini Jadi tadi pagi udah dikocor Tapi ada yang mati terus kita sulam Sulam lagi untuk sisa bibit yang kemarin masih banyak ini sama Lima yang membantu saya dari kemarin semoga sehat selalu murah rezeki panjang umur. Ini. Ya, jadi setelah penyulaman langsung dikocor lagi ya teman-teman. Jadi untuk ini lahannya ini petak petak satu di sana petak dua itu untuk pembibitan masih ada sekitaran 4 besek. Jadi nih, ini, jadi di apa, digilir satu-satu dicek mana yang mati, mana yang masih hidup. Nanti dicek dan dikocor lagi. semisal belum dikocor. Oke, okay. oke, okay, sahabat tani. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Uh, ikutin terus perkembangan tanaman beliwa Duster F 1 ini. Uh, jangan lupa untuk uh, like komen, subscribe di channel Sukses Bertani TV. Semoga informasi ini sangat bermanfaat bagi teman-teman sahabat petani di seluruh Indonesia. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke sahabat tani, mungkin itu saja. Kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.